Thank you. Okey, untuk rekod ni seperti mana yang saya cakap, semua saya boleh rekod eh? Sebab yang ini saya buka live punya, saya buka seller punya, saya buka customer punya. So ada yang a bit sensitive dan saya kena padamkan sikitlah untuk rekod. Tapi kamu semua kena fahamlah. Okey. Apa dia feedback kamu boleh letak, kamu boleh letak bahasa Melayu ke, kamu boleh masukkan bahasa Cina ke, bahasa Jepun ke, itu terpulang. Tapi bila kamu letak di sana rating, orang tahu yang ini positif punya feedback. So bermakna bermakna bila orang tengok saja, oh ini seller ni baguslah, dia ada feedback dari orang Jepun lah, feedback dari orang Europe lah, feedback dari orang India lah, macam-macam lah. Bila orang tengok macam ni, kan rasa eh ya ni bagus, yang ni seller jual dekat worldwide. So pun plus point juga untuk pembeli. Buyer kalau dia diam, kalau dia, dia diam, dia dia tak bagi feedback, nothing much you can do. Ini terpulang kepada budi bicara. Feedback ni dia tak ada tulis kat sana is a must. You beli dekat saya, you mesti bagi feedback, mesti bagi positive feedback. Tak ada. Okay? Feedback ni adalah willing buyer, willing seller. Okay? Dia memang terpulang kepada budi bicara seller dengan buyer. Dua-dua pihak. Okay? So, kalau dia tak bagi pun, at least sekurang-kurangnya you dah dah ada, dah dapat dia punya sales, you dah dapat keuntungan. Okay? Kepada sesiapa yang malas, malas, kamu boleh buat automate feedback. Automate feedback, terus klik dekat sini, buyer sudah bayar. Buyer sudah bayar, auto made punya feedback. Okay. Tetapi saya punya recommendation, jangan buat auto made punya feedback. Okay. Sebab kalau kamu pergi dekat Shopee, Lazada, kamu tengok dia punya feedback semua sama saja respon, you dah tahu yang seller ni dia buat auto made, dia tak honest, dia tak jujur. Sebab feedback ni, feedback, review. So, bila you cakap feedback, review, you kena customize setiap feedback. Baru nampak real. Baru orang nampak betul. Kan, kalau you punya feedback, you punya testimonial semua sama saja, dan orang akan tengok, alah, ini beli punya feedback. So kalau sebab kamu punya order pun tak banyak sekarang. So saya punya recommendation, you personally. Yang ini kita panggil personal touch. Personal touch. So bila kamu tinggalkan dia punya lagi satu ya. You see ya. Tadi saya terlepas. Okay. Untuk seller ni ya, nampak dekat sini ya. Nama dia Ronaldo 916. Nampak dekat sini. Okay? Nampak ya? Eh? So, bila kamu letak komen dekat sini, tulis dia punya nama. Hi Ronaldo 916. Thanks for your purchase. Dia macam customized punya card tau. Macam customized punya thank you card. Hello Nurul, terima kasih beli dari kami
Saya harap kalau ada apa-apa barangan yang sesuai dalam masa depan, sudi datang ke stok kami beli lagi sekali. So yang ni macam personal thank you card, personalized punya feedback. Kenapa kita kena letak nama ya dekat depan ya? Okay. Sebab masalah ni dia suka. Masalah ni dia suka orang panggil nama dia. Baru dia rasa, eh, I feel touched. I feel appreciated. Dihargai. Ataulah masalah ni memang sukalah, appreciate lah, ni lah, tu lah. So, masalah ni dia suka communication. Kenapa saya nak wajibkan kamu semua bagi feedback kepada you punya pembeli juga. So kamu nampak tak yang ini dekat sini? Nampak tak yang pembeli ni pun ada 443 feedback. So bila kamu tengok yang pembeli ni ada 443 feedback, so you pun rasa okey lah, yang ini confirm lah. Genuine punya buyer lah, bukan yang tipu-tipu nak scam punya buyer lah, sebab dia punya feedback pun ada 400 lebih juga. Okay? So kamu nampak dekat sini ya. Eh? Lagi satu dia punya tips ya. Eh? Lagi satu dia punya tips ya. Eh? Yang penting ya, eh? Bila kamu tengok ya, eh, pembeli tu, pembeli ya, eh, you tengok dia punya feedback. Kalau dia punya feedback yang tinggi ya, eh, 400 lebih, ada yang 1000 lebih, bermakna apa? Bermakna apa? Bermakna orang ini suka beli online. Orang ini selalu beli online. Bila kamu dah tahu, okey, orang ni selalu beli online. So, dia adalah kamu punya potential buyer sekarang ataupun in the future. Bukannya kalau kamu nampak pembeli tu dia punya feedback satu, dua ataupun kosong. So bermakna orang ini sama ada dia pembeli baru ataupun dia bukan selalu beli dekat online eBay. So nampak tak dekat sini? Kalau nampak dia yang pembeli ni punya feedback dia banyak, you jagalah pembeli ni sebab dia memang shopaholic. Dia suka beli. Ah, saya ada buat satu list tau. Okay. Bila saya tengok orang yang ini, Ronaldo 916, dia memang selalu beli, ada 400 lebih dia punya feedback dari penjual. So saya tahu orang ini kerja apa, mekanik. Kalau you bukan kerja mekanik, okay, takkanlah you beli barang 400 lebih. Saya ada masuk check tahu, 400 lebih ni yang dia dapat feedback ni, kebanyakannya yang dia beli dari penjual auto parts juga. So dari sini kita dapat tahu, okay, orang ni kerja mekanik. Kalau dia beli ada banyak barangan rumah ataupun suplemen ke, okay, ya, you akan tahu, okay, oh, orang ni beli banyak suplemen, healthy punya food. Bermakna dia adalah seorang yang sihat, healthy. Bila you dah faham you punya buyer punya attitude, you punya buyer punya, dari sini kamu boleh nampak. So lain kali bila ada apa-apa barangan yang berkenaan dengan barang yang dia selalu beli, you boleh message dia lah. You message dia, hi, sebab ada record. Dia pernah beli dari kamu, so ada record. So you message dia lah, okay. Saya notice you selalu beli Mercedes punya parts. Ha? Sekarang saya ada promotion untuk Mercedes punya parts. You nak beli tak? So dulu ada apa tu, ada seller yang
yang VIP punya seller, mereka pun ada buat macam ni juga. So kita menggalakkan dia, kita ajar mereka, okay, you kena jaga you punya buyer. You kena faham you punya buyer. So masuk satu-satu pergi tengok sama ada potential ke tak. Kalau potential, letak dalam Excel, ini potential. Bila you run saja apa-apa campaign, you buat listing baru, you approach existing seller, existing buyer yang selalu beli dari kamu, ataupun seller yang suka membuat belian online, target mereka. Macam ni kamu baru boleh dapat sales. Yang ini adalah extra, extra effort to get more sales. Bukan setakat dah buat listing, bukan setakat run promotion, biarkan dekat sana tunggu sales masuk. Bukan macam tu ya. Okay. Lepas ni saya akan tunjukkan ada banyak juga link pergi social media lah, link pergi sini, link pergi sana untuk dapatkan sales dari external marketing. Okay, faham? Setakat ni ada apa-apa soalan? Okay, feedback penting ya. Jot note dekat sana ya. Feedback penting juga ya. Okay, untuk long term feedback penting ya. Lagi satu sebelum saya miss ya. Tracking uploaded on time. Tracking ya. Jangan miss ya. Setiap kali bila dah dapat tracking code dari logistics company, terus update dekat eBay. Banyak orang lupa. Ingat kena update you punya tracking dekat you punya sales punya page dekat sana. Order page. Okay? Okay, kita naik traffic. Ada apa-apa soalan? Feedback organik, yes lah. Feedback, oh, kalau kamu tengok ya, just now ya, yang itu dia 447 feedback dari seller. Kebanyakannya kita tahu kalau you dapat you punya feedback 400 lebih, mungkin you punya order 2000. Order baru you dapat 400 lebih sebab ada banyak juga seller yang tak bagi feedback kepada buyer juga. So bila kita tengok dia punya review ada 200, dia dia punya sales mungkin 600. 600 sales order baru dapat 200 punya listing. So kamu dah tahu dah. Orang ni memang suka shopping, selalu selalu shopping. Ada duit nak beli punya, you target dia. Okay. Traffic. Traffic pertamanya bila kamu tengok traffic di sini listing impression. Okay. Impression bermakna orang nampak. Nampak you punya listing, nampak tak? Orang nampak you punya listing. So kalau kamu punya listing dekat page 10, page 20. Macam mana nak create impression kalau okay, feedback dia yes. Dia bukan langsung langsung tak contribute. Tetapi dia contribute indirectly. In terms of algorithm betul. In terms of listing algorithm dia tak contribute betul.
Tetapi feedback ni dia contribute kepada trust, confident untuk buyer. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, impression banyak. Tapi tak banyak orang tekan. Impression dengan page view lain ya. Page view bermakna orang dah klik masuk tengok. Nampak tak? Impression banyak dia cuma display dekat dekat eBay punya page saja, page 1, page 2, page 3 dia keluar display, itu panggil impression. Tapi yang page view yang orang memang tekan masuk tengok you punya listing 600 lebih saja. So kalau you punya click through rate rendah cuma 0.6% saja orang klik masuk tengok. So bila kamu tengok traffic dekat sini, kamu kena improve lah. Of course. No question asked. You have to improve. Kenapa impression 46,000 tapi listing page view 600 saja? Click through rate lagi teruk. 0.6%. Makin tinggi yang ini, makin tinggi bermakna lagi banyak orang masuk you punya page, listing page tengok. Bila banyak orang masuk tengok, lepas itu kebarangkalian untuk mereka beli akan menjadi lebih tinggi kan? Sama saja elemental macam kamu punya kedai lah. Kalau you buka satu kedai, okay, orang lalu dekat depan, lalu-lalu jalan-jalan, tapi orang tak tengok you punya shop, orang tak masuk. Banyak dekat luar sana jalan-jalan-jalan-jalan, tapi orang tak masuk you punya kedai. Apa gunanya? Kena orang masuk dalam you punya kedai dulu. Masuk dalam you punya kedai, baru dia tengok you punya barang, baru dia pilih. Nak beli, tak nak beli, tak apa. Tapi you masuk tengok dulu. So, sama dengan eBay punya page. Kena orang masuk tengok dulu. Beli, tak beli, tak apa. At least you tengok dululah. Tengok, baru you belilah. Okay? Lepas itu, conversion. Berapa orang masuk tengok, berapa orang beli. So, eBay dekat sini dia memang bagi summary yang cukup ringkas tetapi padat. Kamu tengok saja macam ni, wow, Brian, tak boleh. Satu bulan tak ada sales. Apa? Eh, sorry, 7 hari tak ada sales. Bermakna minggu ni saya tak ada sales. You kena buat kerjalah. Tengok dia punya traffic dekat sebelah, traffic jatuh. Impression jatuh. Masuk tengok punya jatuh. Beli jatuh. Then you have to do something. Kenapa? Okay? Order. Soalan. Okay, listing impression ni bermakna, okay, you punya listing akan appear. Okay, dia listing bila appear dekat page yang orang tengok, dia kira impression. Betul tak? Kalau you punya listing, sampai dekat page 10. Page 10. Tapi saya klik, saya tengok sampai page 5 saja. Tak sampai page 10. Tak ada impression lah. Kalau kamu punya listing kat page 5, saya masuk dalam page 5 tengok. Walaupun page 5 ada banyak, mungkin ada 20 listing, 30 listing dalam page 5, tak apa. Saya scroll. That is kira impression. Scroll. Dah kira dah dalam listing. Nampak dekat sini tak? Impression. Okay? Tengok order dekat sini ada tak awaiting shipment, return, ada tak cancellation. Kalau kamu tengok di sini
ada you kena cepat-cepat. Cepat-cepat pergi solve. Nampak tak dekat-dekat saya kan just now. Ship dah hantar, dah terima, dah conclude sales. Tapi saya belum bagi feedback. So dia akan tunjuk dekat sini. So dekat sini bagi kosong. Okay. Soalan. Improve traffic lepas ini. Jangan takut. Karena improve traffic ni dia ada banyak. Hari ini tak complete, saya continue esok. Sebab 2 jam memang tak habis punya nak ajar semua. Tak habis. Nak terangkan pun tak sempat. Okay. Lifting untuk ini, you boleh upgrade balik. Tak ada masalah. Kalau kamu tengok, tak cukup bagus, saya nak tambah. Saya nak tambah. Saya nak tambah. Tak ada masalah. Tapi harga jangan selalu ubah. Okay. Sama saja bila you dekat kedai. You letak you punya barang dekat sana. Saya rasa letak dekat depan sini tak strategik lah. Letak kat belakang. Letak belakang, tak ada orang tengok lah. Letak dekat counter. You boleh tukar-tukar. Betul tak? Tapi harga you tak tukar kan. Selalu dia punya harga. Hari ni jual RM10. Esok jual RM5. Lusa jual RM3. Jangan. Jangan. Listing boleh tambah. Upgrade. Bukan tambah lah. Upgrade. Edit. Boleh. Tapi harga, bila you dah set harga tu, jangan tukar. Kamu cuma boleh, saya suggest kamu cuma boleh bagi diskaun. Sebab itulah harga kalau bagi tinggi sikit tak apa. Bagilah diskaun 20%. Tak ada sales, saya tambah lagi diskaun 30%. Tukar diskaun boleh. eBay suka. Tukar harga jangan. Kalau kamu selalu tukar harga, nanti eBay ke Amazon ke Shopee ke Lazada sama saja. Mereka bila dapat detail, dia akan tengok kamu cuba untuk manipulate harga dekat pasaran. Okay, so jangan. Kalau boleh, jangan. Yang ini akan sampai. Sabar pelan-pelan. Malam ni tak sempat ini. Jangan takut. Okay. Summary, overview, semua dah tahu. Yang ini summary saja. Sekarang saya akan masuk secara detail dekat sini. Satu per satu. Okay. Yang ini saya lahap hari ini memang tak sempat nak habiskan semua. Esok malam kita continue. Sebab dia ada banyak sangat. Banyak-banyak sangat function dekat sini. Saya tak nak ajar cepat-cepat. Kalau tak cukup, saya boleh tambah masa. Kalau saya nak paksa, nak ajar semua cepat-cepat, saya rasa kamu semua memang tak boleh masuk dalam otak. Okay? Saya faham. Yang ini saya faham. Sebab too much information dalam 2 jam. Okay. Overview dah settle. Kita pergi dekat listing dulu. Okay? Listing dulu, baru pergi dekat order. Kita pergi listing dulu. Okay. Hari tu kamu dah pergi page ni. Dah pergi page ni, ingat tak? Klik create listing, single listing. Create dekat, klik dekat sini, kamu buat, kamu start mula buat listing. Ingat eh? Yang kita buat batik punya listing. Okay. Jadi, kalau dekat sini, kamu boleh nampak you punya active listing berapa. Unsold punya listing
ada berapa? Draft. Lalu kamu kena ingat, buat draft listing. Draft punya listing kamu dah buat, letak gambar, kalau boleh letak video, letak description. Paling penting, item spesifik semua dah letak draft. Preview dulu. Double check dua kali, tiga kali. Okey tak? Okey, aktif. Bagi live. Seperti mana saya cakap tadi, tak semestinya kena tiap-tiap hari buat listing. Kena buat banyak-banyak listing. Bukan. Okey. Ada tak listing yang kamu schedule? Kalau kamu ada buat schedule punya listing, kamu boleh tak? Kebanyakannya tak ada schedule lah, sebab kebanyakannya bila dah buat listing dah okey, mereka terus live. Okey, schedule bermakna kamu dah buat listing tapi saya nak live listing ni dalam satu masa yang tertentu. Sekarang bulan 6. Saya buat satu listing, saya nak listing live pada hari Merdeka, Merdeka Day, 30 Ogos. So you set. Okay? Ataupun ada seller saya yang apa tu, yang mereka buat banyak import export ya. Buat import export, adapun ada seller saya yang jual kopi. Bila dah putus dia punya stok, dia dah tahu okay, stok dia akan replenish bila-bila, akan tambah stok tu. So dia schedule dia punya listing untuk bulan depan, confirm stok tu sampai satu hari bulan. Okay, automatically satu hari bulan schedule dia live jual. Sebab dia takut lupa. Okay. Listing yang sudah ditamatkan. Okey. Kalau kamu tengok di sini, listing yang sudah ditamatkan ended dengan unsold sama. Untuk listing yang sudah ditamatkan, katakan okey, sekarang tak ada stok. Tapi kamu kena tengok eh. Listing ditamatkan ataupun listing tu you letak zero inventory, dia lain eh. Bila you ended listing tu, bermakna listing ni completely remove dari eBay punya sistem. Ended, terus buang, delete. Itu kita panggil ended. Tapi katakan yang ini memang produk yang boleh dijual. Tetapi sekarang sebab dia high demand, tak ada stock. So bila tak ada stock, inventory dekat listing sana, inventory you letak kosong. Bila you letak kosong, dia tak remove listing ni. Cuma tak ada stock saja. Dia lain eh. Okay. Jangan salah faham. Eh? Ended means that you terus buang produk ni dalam you punya kedai. Okay. So, bila kamu dekat sini, dekat atas sini, nampak tak? Research. Dia memang bagi cun-cun punya filter. So, tak payah you, saya ada 600 lebih listing. Takkan saya pergi check satu per satu kan? Sorry ya.
ini dekat sini, okay, Toyota. You search by category, dia boleh search eBay punya kategori ataupun you search you punya store kategori. Katakan saya pilih Toyota. Okay, saya nak check Toyota punya listing. Okay, last 3 bulan, saya nak check berapa yang saya dah jual, berapa yang tak list, berapa yang dah ada masalah, semua you boleh search dekat sini. Nampak tak? Boleh filter. So, guna filter punya sistem, filter listing dekat sini yang dia dah buat. Katakan kalau kamu pergi dekat aktif. Okay, all kategori lagi sekali. Saya nak pilih Toyota. Semua format. Out of stock. Toyota yang tak ada stock. Dia akan tunjukkan dekat sini. Toyota yang tak ada stock. Nampak tak? Available quantity semua kosong. 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 Tapi saya tak remove eh. Nampak tak? Listing ni masih ada lagi. Cuma tak ada stok saja. So, kalau kamu punya listing yang sudah ada sales, you jangan remove. Cuma untuk listing yang you dah buat listing ni setengah tahun, langsung tak ada sales. Satu sales pun tarak, Brian. Impression pun tarak. Bila tak ada, baru kamu end listing ni, buat lagi satu listing baru. Yang sama tapi baru punya listing. So, eBay akan consider, okay, listing ni you dah buat. Listing A, you dah buat 6 bulan. Tak ada orang tengok. Tak tahu kenapa, eh. Tak tahu kenapa, eh. Tak ada orang tengok, tak ada sales. Lepas 3 bulan, 6 bulan, you remove listing. Cuci, buang. Buat listing yang sama tetapi baru. So, eBay akan consider listing baru. Dan bila new listing, algorithm dia akan berjalan. Eh, ada listing baru ni. Barang ni ada demand ke? Cuba letak dekat atas. Dia punya page. Tengok ada orang masuk, tengok tak? Faham eh? Untuk listing yang dah lebih 3 bulan, 6 bulan, yang impression dia rendah, tak ada sales, zero sales, impression rendah, you end the listing, buat listing yang baru. Listing yang sama tetapi baru. Faham? Boleh you nak buat, you nak buat schedule listing selalu pun boleh juga, tak ada masalah. Dia cuma cuma apa tu? Cuma kalau you buat schedule listing, bermakna you punya listing bukan live immediately lah. So, kalau bukan live immediately, bermakna sales takkan masuk immediately lah. Itu saja. Ah, betul. Betul. Yang tak ada view, bukan 1-2 bulan, 3 bulan. 1-2 bulan terlalu pendek. Dia 2 bulan, 2-3 bulan, bagi sikit masa lah. You kena monitor lah. Kalau memang dia punya impression rendah tu semua, tak ada sales eh.
Tak ada sales, zero, baru you listing. Baru you release listing baru, tapi information yang sama. Okay. Kalau listing tu ada sales, you jangan end. Apa tak? Jangan end. Eh? Sebab kalau you punya listing, ada sales, ada record, ada soul dekat sana, bila you remove saja, hilang. Okay? Macam yang ni ya. Eh? Nampak tak saya letak zero, saya tak end. Sebab apa? Sebab dia ada sales record. You sold this item. You sold this item on April 11. Bulan 4 you jual. So bila ada, nampak tak dia punya buyer ID pun dah ada. Nampak tak? Buyer ID, dia punya apa tu, dia punya feedback 4643. So bila yang ini you dah ada dia punya show history, you jangan end the listing, jangan remove the listing. Cuma letak kosong saja. Faham? Tak boleh. Jangan. Kalau kamu buat listing yang baru, jual barangan yang sama, okay? Lepas tu kamu boleh, lepas tu baru kamu end listing tu. So berapa lama kamu buat, kamu end listing tu? Bila kamu dah live listing ni, terus end ke apa? Sebab kalau kamu buat listing yang sama dalam you punya store, kita panggil ni duplicate listing. Tak bagus. Jangan. Ada banyak seller yang nakal lah. Okay? Seller yang nakal, dia jual barangan yang sama. Tapi dia buat 10 listing. Sebab dia ingat eBay bodoh. Sebab dia nak 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 banyak orang tengok dia punya barangan yang sama kan. Satu store dia buat 10 listing yang sama. So dia ingat dia nak conquer eBay punya search punya page. Tapi eBay punya system, eBay punya algorithm filtering system boleh detect kalau you buat duplicate listing. Boleh. eBay punya system quite advanced. Huh? So, jangan bagi eBay tangkap you banyak kali, tangkap you selalu buat duplicate listing. Bermakna, seller ni dia nak tipu. Dia nak, apa tu, dia nak cuba, apa tu, dia nak create impression. Create impression yang listing ni dia ada banyak-banyak-banyak tetapi actually barang dia sama. It's a false impression. eBay tak suka. Sebab teknik ni China seller banyak guna. Kalau child account boleh. Child account consider account lain. Itu boleh. Tapi bukan dalam account yang sama. Account yang sama tak boleh. Akaun yang sama tak boleh. Eh? Boleh tak letak ganti barang yang agak-agak sama pada listing yang sudah habis stok? Apa maknanya letak barang ganti yang agak-agak sama yang sudah habis stok? Okay, dia main macam ni. Eh. Kalau barang tu tak sama, ni tak sama lah. Okay. Agak-agak sama ni, dia punya agak-agak ni
berapa peratus? 100% agak-agak ataupun 80% agak-agak. Okey. Yang ini saya kira satu mungkin boleh dikira penipuan sebab eBay ada satu panggil snag. SNAD. Item not as described. Okay. So bila bila seller terima, dia escalate buka kes kat eBay, kamu kalah. Confirm kalah. Bila kamu kalah kes, then you kena bayar dia punya return logistik. You kena bayar dia punya barang. So kamu rugi duit. Confirm rugi duit. So kenapa nak ganti dengan barang yang agak-agak sama? Kalau barangan yang sama tetapi warna tak sama, masih okey. Barangan yang sama ya, tapi warna dia tak sama. So kamu masih boleh bargain, boleh negotiate dengan buyer. Eh, sorry lah, you nak warna merah kan? Warna merah habislah. Warna hijau boleh tak? Warna biru pun cantik juga, okey tak? Buyer mungkin accept barang yang sama. Cuma color tak sama, okey lah, tak apalah. Biru ke hijau ke, saya pun boleh accept lah. Kalau barangan yang langsung agak-agak sama, dia punya saiz mungkin kurang sikit, mungkin dia penutup dia, mungkin design dia lain sikit, itu dah kira barangan yang lain. Faham? So, jangan risk you punya account. Bila buyer tengok saja ada sikit-sikit yang tak betul, then bila dia buat, dia buka case, kamu yang rugi. So, terpulang kepada kamulah. Saya dah terangkan, Faizal, you nak take a risk or not? You tahu masalah ini suka komplain lah. Sikit-sikit yang tak sama, saya tak nak. Sikit-sikit yang tak sama, saya tak nak. So, kita kena faham. Pertamanya, kita kena faham di sini Mak Saleh punya punya attitude. Sebab mereka punya consumer right tinggi. Sangat-sangat tinggi. Sikit-sikit return. Sikit-sikit return. Kalau local, bolehlah. Abang, sorry lah abang. Yang ini dah habis stok. Saya ganti yang ni agak-agak sama. Boleh tak? Malaysian okey lah, ada sikit-sikit saja tak apalah, okey lah, set. Tapi masalah ni dia tak suka lah. Okey. Kalau boleh, you end listing tu dulu. End listing tu baru you upload listing yang baru. Yang ini adalah cara yang paling selamat. Okey. Sebab bila kalau kamu dah buat listing baru, baru you end listing lama, kalau you tak end on the spot, mungkin lepas satu hari, dua hari baru you end, kalau eBay terus dia punya sistem detect, dia terus detect, duplicate, then dia akan remove. eBay akan remove duplicate listing. So yang ini akan menjadikan kamu punya record dalam eBay punya sistem tak berapa bagus. Kenapa nak take the risk? So just end the listing, then ambil masa 1-2 minit, create balik listing yang sama. Sebab dia punya information semuanya sama. Gambarnya semua sama. Cuma you tukar sikit sajalah yang gambar ni bawa depan, gambar ni bawa belakang. Title tukar sikit. Mungkin title dulu tak berapa cun, tak berapa power. Sekarang title baru, tambah lagi dua keyword. Tambah lagi dua dari item spesifik. Masukkan ke dalam. Listing baru. Okay? Faham? Dalam listing ni, ada apa-apa soalan. Nak tengok you punya listing. Aktif, sold, draft tu semua berapa? Ada apa-apa soalan untuk listing sebelum saya pergi dekat order?
Saya rasa malam ni saya akan complete untuk dua, listing dengan order. Esok saya akan continue dengan marketing, marketing promotion semua, store dengan performance. Sebab kalau teruskan ni semua, saya rasa banyak sangat dia punya information. Okay, kita hari ini tiga overview, listing dengan order. Kalau tak ada soalan, saya pergi dekat order ya. Tanya soalan. Kalau jual barang yang sama tetapi kuantiti berbeza. Kira duplicate listing juga. Kamu barang jual barang yang sama tapi kuantiti berbeza dalam listing yang berbeza. Dia barang yang sama. You punya kuantiti pun sama juga. You ada 10-10. Takkanlah you main listing A, you letak 5, listing B, you letak 5. Tapi dua-dua listing lebih kurang sama. Kira juga duplicate listing. Sebab dalam shipping you boleh set sama ada dia nak DHL Express, nak Express punya shipping ataupun nak economy punya shipping. You boleh set dekat bahagian shipping. Okay. So, bila eBay dah bagi kamu set untuk option, untuk pilihan, bermakna listing tu sama saya saja. Seperti saya sekarang beli baju dari kamu. Okay? Saya nak pakai untuk esok. Saya ada birthday party esok. So, saya mungkin pilih express sebab saya nak sampai cepat. Tapi barangnya sama. Kira same listing. Dia ada caranya kalau you nak buat listing yang agak-agak sama tetapi dua listing yang berbeza. Ada dia punya cara-cara dengan tips dia. Okay. Unsold ni okay. Unsold ni bermakna dia 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 punya listing dah list lama. Dah list lama tetapi tak ada sales. So, bila kamu nak remove dia masuk dalam ended, dia dekat sini sama. Unsold 13. Ended pun 13 juga. So, dia lebih kurang perkara yang sama. Ah, barang sama, kuantiti lain-lain. Tapi dua listing ni saya dah ada. So, macam mana ya? Okay. Bila dua-dua ni sudah ada sold history, bermakna eBay consider yes or no as a duplicate listing. Sebab kalau dia consider as a 100% duplicate listing, lagi satu listing dia akan remove. So bila dua-dua dah ada sale, saya galakkan you tukar salah satu. Dua listing, okay, you tukar salah satu. Okay. Tukar you nak tambah apa? Katakan yang listing A jual baju. Listing B pun jual baju juga kan? Sama listing tapi kuantiti lain kan? Listing B jual baju tapi you bagi free satu, mungkin you bagi free seluar pendek. So, tambah lagi satu barang dekat sana. So, is consider dua listing. Tak sama. Dua listing yang berbeza. Sebab yang ini jual baju saja, yang ini baju tambah seluar.
Yeah. So dengan cara yang ini kamu boleh simpan. You boleh keep dua-dua listing. Lepas itu tak ada proof that this is a duplicate listing sebab dia ada tambahan. Kalau ada tambahan, bermakna it's not the same listing. Kalau listing pertama jual dua, listing kedua jual lima. Sama dengan soalan dekat atas, yes or no. So, itu pun terpulang kamu punya listing yang kamu copy yang listing pertama dengan listing kedua 100% sama ke tak sama. Kalau dia agak-agak sama tetapi ada 10% yang tak sama, itu mungkin eBay akan kira sebagai dua listing. Seperti mana just now yang saya ajar. Okay, yang listing kedua you tambah sikit barang dekat dalam. So consider two, consider dua lah. Listing dekat eBay dia forever. Dia sampai bila-bila lah, sampai bila kamu nak end dia punya listing, nak 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 tamatkan dia punya listing. Ya, yang inilah yang saya cakap. You boleh recycle listing, cuma you tambah gambar gambar item spesifik. Okay, dia macam ni. Kalau you nak tambah item spesifik, dia tak kira. Item spesifik dia cuma kira sebagai you edit ataupun you upgrade more information, which is good. Tetapi tidak bermakna yang ini bukan duplicate listing. Okay. Duplicate listing bermakna dua listing yang sama. Item spesifik cuma untuk kamu tepati eBay punya algorithm saja untuk pilihan. Untuk pilihan supaya kamu punya listing boleh naik ke tempat pertama, boleh naik ke first page. Untuk eBay tangkap dia punya filter system. Okay. Tapi kalau you nak recycling, you kena tukar. Kalau seperti mana yang saya suggest, you tambah barang dekat sana. Listing pertama jual baju, listing kedua jual baju tambah seluar. Ataupun jual baju free seluar. Jual baju free handkerchief. Ah, yang ini kira dua listing yang berlainan. Tapi harga sama, okey. Kalau setakat tukar gambar, tak boleh. Setakat tukar gambar sikit-sikit, don't risk lah. Yang paling selamat adalah you tambah barang jual. Itu paling selamat. Boleh tukar gambar untuk sold item, tak ada masalah. Nak schedule end listing boleh, tapi kita tak galakkan lah. Okay, ada lagi 8 minit, saya continue pergi dekat order, saya brief sebentar dekat sini, lepas tu kita akan continue tomorrow untuk the rest. Okay, untuk order. Kalau kamu tengok di sini, yang masuk saja order, you tekan all order, semua you punya order dia akan display, akan tunjuk dekat sini. Okay, so you boleh tengok, okay, ada berapa order. Keseluruhannya. Mana order yang awaiting payment? Mana order yang awaiting shipment? Sebab bila kamu masuk sahaja yang pertamanya, dia akan tunjuk yang awaiting shipment. Ada tak yang kamu masih belum pick and pack, logistik masih belum pick up? Okey. Ini penting. Eh? Ini penting. Untuk eBay, kita ada dua scan.
pickup scan dengan delivery scan. So kepada sesiapa sini yang pernah jual dekat Shopee Lazada, sama saja kan? Abang Shopee datang ambil dia scan. Itu kita panggil acceptance scan. Faham? Bila dia dah scan, bermakna bungkusan ini sudah hand over kepada logistik company. So, kamu punya tanggungjawab dah kurang sikit dah. Bermakna kamu punya apa tu? Kamu punya first task dapat order, pick and pack, bungkus, hantar ke logistik company dah siap. Phase 1 dah siap. Tunggu phase 2. Phase 2 logistik company akan hantar pergi dekat pembeli kan? Hantar pergi dekat pembeli. Pembeli terima, dia akan scan lagi sekali. Okey, dah scan, dah terima. Saya dah hantar dekat buyer. Okey, itu kita panggil delivery scan. Bermakna barang dah selamat dari tangan kamu, hantar ke tangan pembeli. Selamat. Okey, so awaiting shipment ni penting. Setiap hari kamu masuk saja tengok dekat overview dekat sini, dia akan tunjuk awaiting shipment berapa kat sini. Bila dia tunjuk kat sini, ada dua tiga, terus klik masuk manage you punya shipment. Ini penting. Sebab kalau kamu tak manage you punya shipment on time, dia akan tukar menjadi shipping defect. Kamu lambat. Ingat kan? Bila kamu punya shipment lambat saja, hub lambat, semua akan lambat. Kan? Dia kan satu proses. Bila kepala dia, mula-mula kepala tu dah lambat, yang penerima tu pun akan lambat juga. So dia proses semua lambat. Apa tu handling time you miss, tracking upload you miss, hantaran SLA 7 hari sepatutnya sampai you miss, sampai dekat pembeli delivery scan you miss, entire process you miss. Berapa banyak saman yang you kena? Nampak tak dekat sini? Katakan sekarang you bawa, okay, layman term lah, you bawa kereta. Dari sini, dari Kuala Lumpur, pergi dekat Penang. Plus highway. Kan ada banyak kamera kan? Dekat Kajang satu kamera lah, Ipoh satu kamera lah, sampai dekat Juru sana satu kamera. Kalau you speed, tiga-tiga kamera you kena. Confirm. So dia sama dengan eBay punya shipment. Kalau you lambat, semua akan affected. So kenapa saya tidak menggalakkan kamu semua beli dekat Shopee? Memang confirm kalau you beli dekat Shopee, dia lambat sampai. Lepas tu you nak pick and pack, you nak check buat QC, pack lagi sekali, nak hantar, lambat. Okay? Faham? Pick and ship. Bermakna dekat sini semua yang sudah bayar, yang sudah kamu hantar, bermakna transaction dah complete. Kamu jual. Dah jual, dia dah bayar, sold, jual. So kamu akan nampak semua setiap jualan di sini. Sini adalah detail untuk semua. Nampak tak delivery? 19 Jun, delivered.
Baru saja hari ini. Hari ini sampai. Kalau kamu klik, okay, saya nak view dia punya detail, dia sampai hari ini. Nampak tak? Bayar 12 hari bulan 6 dia bayar. 13 hari bulan 6, kamu shift keluar. So, nampak tak? Saya punya handling 24 hours. Saya punya record, saya punya accounts management. Kenapa cantik? Saya punya handling time 1 hari, 24 hours. So, saya guna DHL Express 13, 19, 6 hari sampai. Hantar pergi mana? Portugal. Bukan US. Kalau hantar pergi US, 3 hari. Yang ini pun saya guna standard punya shipping. 6 hari sampai. Nampak tak dia punya details? Saya tunjukkan lagi satu bagi kamu tengok. Eh. Okey, yang ini. Ini jual dekat Jepun. Japan eh. Nampak? Pembeli dia orang Jepun. Bayar Mei 21. Saya ship out 23. Yang ini 2 hari saya ship out sebab nak pergi warehouse sana ambil. Sebab yang ini stok lama. So ambil stok lama ni check QC sebab dia beli mahal lah, $320. So, saya check lah. Check bagus-bagus, QC semua, bersihkan cantik-cantik. Sebab you tahu lah, Japanese eh. Japanese memang dia, dia orang budaya yang kemas. Kan, Japan semua dia wrap cantik-cantik, bersih-bersih. Tu Japanese punya style. So, bermakna sini saya ambil extra 1 hari untuk bersihkan lap kilat-kilat bersih-bersih ship. 23, 28 sampai 5 hari sampai Japan. Sini dia tulis standard international tapi saya guna express hantar bagi dia. Okay. Tunjuk lagi satu last punya yang mahal-mahal sikit, ni lah mahal. 350. Ha, ini pergi US. Sebab barangan yang ini lampu mahal. Terima April 11. 15 baru hantar. Lambat. Kenapa lambat? Sebab check. Okay. Check dengan buyer. Eh, you beli lampu ni fit ke? Betul ke? Bagi saya tengok you punya kereta punya model apa. Lepas itu dia dah bagi kita check, okay, you punya model guna ni betul. So kita memang check sebab mahal kan. So kita check, kita ada record. Kita ada record dalam message sana, ding dong, ding dong, ding dong, kita check dengan dia. Eh, ni betul ke? Ni okay ke semua? Kita check. Okay. Lepas dah check 2-3 hari, okay, baru kita ship out. 15 ship, 18 sampai. 3 hari sampai dekat US. Tapi sini saya letak standard. Tapi saya hantar guna express. Kenapa? Sebab saya nak
buyer rasa kagum. Weh, seller ni baguslah. Dia punya shipping cepat. Orang lain punya shipping 7 hari, 8 hari, 10 hari baru sampai. Tapi ya, seller ni ya, bagus tau. Saya bayar standard punya shipping. Tetapi dia guna express. Dia hantar bagi saya 3 hari sampai. Bagi saya tahu dekat sini, siapa yang tak suka bila you beli dekat Shopee, Lazada, you dapat cepat. Semua pun happy kan? Eh, malam beli, 2 hari sampai. So, ini adalah satu gimmick. Ini adalah satu impression. Bila kamu bagi impression yang bagus kepada buyer, eh, ini seller ni baguslah. Saya beli saja, 3 hari sampai. Sepatutnya 10 hari. Tapi 3 hari saja sampai. Dia guna express. Eh, baguslah seller ni. Tetapi sebab harga yang saya jual $350 USD dollar, saya boleh cover shipping. Saya punya margin cukup bagus. Saya boleh cover shipping. Sebab itulah you pilih standard, saya bagi you express. Saya nak bagi you kagum. Saya nak bagi you ingat pada saya. Bila you beli auto parts, you ingat saya. Eh, seller tu baguslah, cepat sampai. So ini penting. Sebab itulah saya cakap margin kena cukup cantik. Kalau margin cukup cantik, cukup tinggi, kita boleh buat extra. Kita boleh bagi bagus punya impression kepada buyer. So ini adalah satu plus point. Sebab apa yang kita nak adalah repeat customer. Kalau tak, kamu penat tau. Penat ha? Setiap kali kena keluar cari customer baru. Kena cari customer baru. Kena fight dengan seller baru. Bila you punya service cantik, bagi feedback cantik. Ini adalah plus point. Orang akan ingat. Eh, seller tu bagus lah. Cepat. Hantaran dia cepat. Hari ni beli, itu sampai. Sama juga bila kamu beli dekat Shopee, Lazada. Hari ni beli, 2 hari sampai. Eh, bagus lah seller ni. Kadang-kadang kita pun akan beli barangan yang sama tetapi seller yang berlainan. Sebab kita nak test dia punya servis. Betul tak? Siapa yang pernah buat? Saya pernah buat. Beli, setiap bulan saya beli dengan seller yang berlainan. Barang sama, seller yang berlainan. Saya nak test dia punya servis. Bila dah test, okay, dari 3 seller ni, seller B yang paling bagus. Servis bagus. Check, dia punya check pantas. Dia reply. Delivery cepat, 2 hari sampai. Okay, lain kali saya beli, semua saya beli dan dari seller ni. So, you dapatlah repeat customer every month. Kalau barangan yang kamu jual memang every month kena tukar, every month kena beli, every month pun kena makan. So that's why customer service plus point is very important. Sebab itulah kita buat ada sikit teknik-teknik, ada sikit strategi dekat sini. Ha, nampak tak? Ada apa-apa soalan dari segi order? Please tanya soalan. Sudah pukul 10 lebih dah. Saya pun nak balik. Kita kalau tak ada soalan, kita boleh continue tomorrow. Ada apa-apa soalan, you boleh drop down dan tanya saya esok. Sebab ada banyak lagi saya nak cover satu persatu dekat sini. Ada apa-apa soalan lagi tak? Sebab dalam Seller Hub, ini yang paling penting. Ini yang paling penting ya, Seller Hub lah, ingat lah. Dekat Seller Hub di sini, semua tools ni adalah penting. Very important. Apa yang saya cover untuk setiap dia punya tools dekat sini, cuma saya cover basic saja. Sebab itulah yang kamu perlu sekarang. Okay? Kalau tak ada soalan, okay, saya akhiri kelas malam ini. Kita continue esok. Lepas ni saya balik rumah, saya akan share link baru untuk esok punya kelas. Esok punya kelas kita akan mula buat marketing. Okay? Tak ada soalan?
Oke, sekian. Terima kasih. Kita jumpa esok. Thank you very much. Oke, bye-bye. Kepada sesiapa yang belum buat listing ya, buat listing cepat-cepat ya. Jangan tak buat listing ya, saya nak tengok kamu punya listing baru baru saya boleh bagi idea macam mana nak improve you punya listing. Okay, thank you. Bye.